Halo, 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 halo. Selamat datang kembali di channelnya Nata Kalapa. Oke, channel yang ngebahas sesuatu yang bikin kita happy, 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 happy. Oke, di sini kita kali ini akan review dua produk yang super big, super gede ya. Nah, produk di belakang saya ini baru saja sampai dari pengiriman ekspedisi ya. Ini kemarin dikirim dari Jogja, Om ya. Nah, ceritanya produk ini adalah salah satu produk yang kayaknya buat Om Nakal dan sahabat Nata Kalapa yang punya hobi koleksi ya. Koleksi ini ya, koleksi mainan khususnya Hot Wheel ya, atau diecast lah pada umumnya gitu. Nah, ini produk dua di belakang ini itu wajib banget punya ya, karena kenapa produk ini akan bikin koleksi Om Nakal di rumah, koleksi sahabat Nakal di rumah itu jadi makin mantap ya, karena dengan adanya dua produk ini tambah nakal koleksi-koleksinya di rumah nanti ya. Tertata rapi, eye-catching, murah tapi mewah. Nah, itu Om ya. Ini dia produknya. Sekarang kita coba review dulu dari apa namanya? Box-nya ya. Ini box-nya lumayan gede nih. Jadi ini di packing dengan safety. Packing-nya safety. Maksud safety di sini begini. Jadi nanti ketika pengiriman dari apa namanya? Ekspedisi ke kita itu sudah dikondisikan oleh sellernya itu supaya tidak pecah, tidak cacat gitu kan ya, dan bisa diterima dengan baik di buyer atau klien yang membeli produk ini. Oke, kita tes ya. Ini tuh lihat set ini, kalau misalkan kebanting oke, masih kuat. Terus ini kalau misalkan didudukin kuat juga, oke? Apalagi nih ya. Terus oh ya, kalau kena air juga kuat ya. Jadi dengan packing seperti ini, insya Allah nanti kalau misalkan sahabat Nata Kalapa dan Om Nakal berminat untuk membeli produk ini, itu jaminannya nih nakal di sana. Oke, kemudian untuk ongkos kirimnya, kadang-kadang kita suka mikirin, aduh ongkos kirimnya berapa ya untuk produk-produk yang besar seperti ini gitu. Nah, ini untuk produk seperti yang di belakang saya ini, yang ini kemarin baru kita beli, itu ongkos kirimnya nggak nyampe 100.000 ya. Jadi ongkos kirimnya cuma berapa tuh? 70.000 ya, 70.000 dari Jogja ke Jatinangor, Sumedang. Ya, jadi hitungannya karena penggunaan pengirimannya menggunakan tracking ya, atau ekspedisi truk ya, jadi dia dihitungnya itu per volume metrik atau per koli ya. Jadi ada minimum berat yang akan di charge ke pengirim atau apa namanya, pengguna jasa tracking ini, tapi hitungannya itu lebih murah dibandingkan dengan pengiriman ekspedisi yang biasa ya. Jadi ada menunya lah. Misalkan ini kemarin kita kirim pakai JNE ya, tanks berat buat JNE yang sudah menyediakan apa namanya, pilihan atau opsi untuk pengiriman yang berat-berat seperti ini ya, yaitu JNE tracking. Oke. Nah, terus ongkos sudah kita bahas, packingnya juga sudah kita bahas, dan ini kita akan langsung buka ya, unboxing saja ya. Siap. Nah, kita menggunakan ini nih sekarang, si martil hijau hitam ya. Biasanya kita pakai si cutter biru atau si cutter zamak ya. Sekarang ini dia. Oke, langsung aja. Nah, ini kita buka.
Dan untuk ngebukanya juga nggak terlalu sulit ya, gitu. Karena ini dikondisikan mudah dibuka. Oke. Nah, ini dia. Kita tinggal buka gini saja. Oke. Dalamnya ini kita lihat ada styrofoam. Ini juga sebagai pengaman styrofoam, dan kiri kanan atas bawah juga terjaga ya dengan rapih gitu. Jadi produknya aman. Terus pakai bubble wrap juga. Wow, ini dia bubble wrap. Dan ini lumayan berat nih, Om. Bentar ya. Oke, satu produk dan ini sudah kita unboxing, keluarin, simpan dulu situ. Ini dia, Om. Nah, ini produknya nih. Ya. Wah, tinggi ya. Ini ya produknya. Produk yang satu ini ukurannya lumayan agak tinggi ya, agak panjang lah gitu kan ya. Beda dari produk-produk yang lain ya. Nah, untuk ini kita perlu bantuan si cutter Zamak ya. Tunggu sebentar, saya ambil dulu. Ini kita sandarin dulu sini. Set. Oke. Okay. Oke, si cutter Zamak. Nah, ini dia. Ini dia. Aduh. Si cutter Zamak. Kita kembali lagi di sini dengan si cutter Zamak tentunya, dan paket ini kemarin kita pesan atau kita beli ya, itu. Ini dari MRT. Wah, tokonya siapa? Om-om nakal pasti udah pada tahu. Ini tokonya Om Erwin Hendra Prasetya. Mas Bong. Wah, sultan kita yang satu ini ya, Mas Bong. Kawan Mas Bong. Wah. Harus tambah nakal ya. Nah, ini kemarin kita pesan di Om Erwin. Jadi buat sahabat Nata Kalapa dan juga Om Nakal di rumah yang pengen punya produk seperti ini, yang pengen beli, nanti bisa langsung hubungin Facebooknya Om Hendra ya. Om Hendra, Erwin Hendra kalau gak salah ya. Atau langsung di Tokopedia-nya, di link-nya nanti juga akan coba saya sertakan di bawah deskripsi ya. Itu ada di toko hijau, Tokopedia-nya MRT, Mas Bong Racing Team. Wah, isi keren. Ini kita lihat ya. Ini kita buka dulu. Nah, karena produk yang besar seperti ini kita memang benar-benar harus safety ya di dalam pengiriman, di dalam buka packingnya juga, karena harganya juga ini nggak terlalu mahal ya untuk ukuran akrilik dan pengerjaan yang rapih seperti ini. Kayaknya sih worth it lah ya untuk produknya. Ini Om, ini udah kita buka ya. Oke, nah, nanti kita coba cek seperti apa sih gitu kan ya. Terus nanti kita coba masukin juga si Hot Wheel-nya, apakah jadi tambah nakal ya dengan adanya rak ini. Oke, ini ya. Ini kita pisahin dulu nih, Om. Ini Om. Oke ya. Jadi ini langsung aja karena sudah bisa kelihatan di sini ya. Ini adalah rak swing namanya ya. Saya bilangnya rak salsa karena bisa joget-joget swing ya. Joget swing, tapi saya bilang ini joget salsa. Dan ini, nah, dibukanya seperti itu ya. Dan di dalamnya kita bisa lihat juga ada pengaman ya. Nah, voila. Ini ya pengamannya, udah dibuka, Om. Ya.
Oke, jadi ini ada apa namanya? Rak ya. Ada rak ini 1 2 3 4 5. Jadi untuk kolomnya ada 5 kolom dan satu kolom kita akan masukin atau bisa muat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Jadi ini adalah salah satu produk dari MRT ya, dari produknya Mas Bong. Itu untuk 100 pieces Hot Wheel atau diecast ya, skala 1 banding 64 bisa masuk 100 piece di sini ya. 100 piece. Dan untuk pilihan warna itu juga nanti bisa pilih warnanya ya. Ini kebetulan saya pilih yang warna putih dan warna hitam ya. Jadi backgroundnya itu bisa macam-macam, mau putih boleh, mau hitam boleh. Nanti tinggal hubungin aja Om Erwin ya, langsung request aja mau seperti apa warnanya. Dan desainnya juga kadang-kadang kalau misalkan kita mau pengen yang custom, desainnya juga bisa. Nanti hubungin aja Mas Erwin ya, Mas Bong, Mas Erwin. Mas Bong, langsung di kontak saja gitu. Nah ini sedikit kita coba review untuk produk ini. Jadi yuk deketin dulu kita lihat. Set. Yom. Dia pakai engsel, Om. Nah, ini ya. Jadi dia pakai engsel akrilik juga. Nah, kemudian ini di sini ada magnet ya, magnet. Jadi dia swing dan ditutup bisa menggunakan hanya menggunakan magnet gitu. Ini kita coba langsung kletekin. Tuh, keren ya. Dikletekin ya. Nah ini apa namanya, untuk ketebalannya dia menggunakan ukuran 2 mili dan 3 mili ya, 2 dan 3 mili untuk ketebalan akriliknya. Kemudian ukurannya sendiri saya belum sempat ukur tinggi sama lebarnya ya, tinggi lebarnya belum kita ukur. Tapi ini bukanya gini nih. Oke, bisa tertutup dengan rapi. Dan ini warna apa namanya, akriliknya itu berwarna hitam. Jadi dia enggak apa ya, netral warnanya. Karena ini hitam sama putih, jadi saya pilih yang netral warnanya. Oke, ini kelihatan lebih apa namanya, lebih mengkilat ya kalau dia pakai akrilik. Dan tampilannya lebih wow. Oke, sebentar, ini akan kita kletekin. Jadi ini akrilik, penutupnya ada kayak stiker gitu ya. Nah, ini Om. Sip, Om. Nah, ini dia. Ya. Tuh, ini dibuka, dikletekin gini ya. Oke, nah, ini juga kita buka. Ini satu lagi kita tutup dulu. Tuh, kedenger ya? Plak. Nah, ini jadi ngebukanya dari atas atau dari bawah ya? Dari bawah biasanya gini ya, dia bukanya. Plak. Tuh. Nah, itu dia. Ini kebuka ya. Ya, siap. Oke. Asik, mantap. Nah, ini setengah lagi kita buka. Ini setengahnya kita buka aja. Nah, kemarin ini untuk harganya itu nggak nyampe 500 ribu ya. Masih kehitung murah lah ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti Om Nakal di rumah punya koleksi yang loose ya, yang apa namanya, item-item yang enggak carded gitu, jadi bisa masuk sini. Tuh, keren kan? Ya, ini dia, keren. Nah,
Nih ya tampilannya tuh udah kayak apa toko mainan ya. Udah kayak toko yang di mall-mall kalau pakai kayak gini bikin kita berasa di apa ya? Di pajangan-pajangan display mall tuh kayak gini nih, Om. Bagus nih. Ya. Nah, ini saya petekin dulu semua biar kita bisa kelihatan tampilan all seperti apa sih keseluruhannya. Oke. Satu lagi. Ini. Sebentar ya, Om. Oke, ini dia. Nah, ini ada sebelah kanan dan kirinya juga masih di stiker ya. Kalau beli mobil biasanya ada plastik pembungkus tuh ya. Ini masih ada plastik-plastik pembungkusnya, kita kletekin dulu ya gitu. Wih, keren. Nah, ini dia. Keren banget, uy. Wah, ini mah pasti jadi nakal nih ya. Keren. Ini sambil ini apa namanya serseran nih serseran membukanya serseran gimana gitu ya mantap nih. Nah ini untuk yang belakangnya juga biar kita bisa kelihatan full putih. Nah itu kita petek juga ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya sebentar. Nyom tuh ya ini bagian belakang nih. Iya. Ini dia. Ini bagian belakangnya. Kita buka. Jadi ini pakai akrilik dengan ketebalan 2 mili, Om, ya. Yang paling tipis itu 1 mili, ya. Jadi ini kita masih lebih tebal dari akrilik-akrilik yang dipakai 1 mili itu terlalu tipis tuh, Om. Ini 2 mili, ya. Itu sudah standar banget tak? Sudah melebihi standar maksud saya ya. Ini dia. Kita buka dulu. Oke. Dan biasanya untuk Hot Wheels atau koleksian yang loose nah, itu kan bisa macam-macam tuh ya. Ada satu rak itu ada yang dalamnya itu bermacam-macam gitu. Misalkan 100 piece itu jenisnya macam-macam. Ada juga yang pengen 100 jenis misalkan 100 piece itu warnanya sama semua gitu. Nah, ini bisa di apa namanya? Bisa diaplikasikan atau diatur atau ditata disusun pakai rak ini nih, Om, ya. Nah, pakai rak ini bisa diatur dia lebih rapi nantinya, lebih terorganisir. Guys, keren. Bahasanya organisir. Oke, sebentar kita akan selesaikan. Ini dia. Jadi ini bukan lem ya, ini adalah pelindung akrilik ya, pelindung akrilik dan pelindung akrilik ini sudah semua selesai dibuka dan bentar kita cek dulu ya. Aduh, nah ini harus pakai ini nih si cutter biru, si cutter jamak, si cutter biru. Nah itu dia. Pak Hot Wheels ya, ini yang tipe swing ya. Jadi macam-macam ada tipenya dia yang digeser, Om. Ada yang apa namanya pakai geser slide-nya itu pakai pintunya ke atas ya, ada yang digeser ke atas, ada yang digeser ke samping juga gitu. Cuman ini salah satu model yang di swing kayak jendela ya, swing jendela salsa salsa.
Ini soalnya rencananya langsung saya mau pasang ya, jadi kita akan pasang di dinding ya langsung. Tahu kalau bisa om lihat, nah, ini udah selesai semua nih, udah dibuka, keren ya. Jadi nanti kalau mau dipasang di dinding om, ini ada apa namanya lubangnya. Nah ini bisa dilihat nih, ada lubang sini ya. Ya lihat om. Nah ini ada lubang itu untuk menggantungkan rak ini di dinding ya. Jadi di dinding ini bisa kita gantung nanti. Ini om. Ya. Dinding kita gantung. Oke. Ini sudah kita rapihkan. Nah, ya. Kelihatan ya? Om, kita apa namanya? Contohnya mau masukin sini ya. Oke, nanti sebentar saya ambilin nih. Oke, om, nah kelamaan ya nunggunya. Nah ini, jadi ini ada 5 kolom ya, 5 kolom yang bisa kita masukin nih seperti ini misalkan ya. Ini hotelnya nih, tuh Nissan Garage nih. Satu sini, oke. Terus 2, 3, 4. 5. Oke. Kita lihat ukurannya pas ya, tuh. Ukurannya pas banget gitu. Jadi kolomnya 5 ke sini. Nah, ini nih. Tuh, 1 2 3 4 5 dan ke bawahnya itu sekitar 20 tadi ya. Oke. Susun seperti itu, atau nanti om bisa susun ini gini ya, pinggir ke bawah ya om ya, atau mau di sini aja nih biar agak kelihatan ya. 1 susun ke sini, 2 ya, 3 tuh, 4 5. Oke, nah bisa susun ke sini ke bawah semua satu warna misalkan, atau satu jenis ya, atau ke kolom ke sana ya, satu jenis atau satu warna. Oke, itu dia om, nanti kita akan coba ini disimpan atau ditempel di Amanda tuh kalau udah masuk kayak gini ya. Nanti mau rencana di belakang sini om, tuh di situ tuh ya, di situ atau di sini ya, di pojok kali ya, di pojokan nanti kita pasang gitu. Jadi sebentar nih lihat, nah ini kan belum ada blisternya, dan belum ada blisternya, belum ada raknya ya om, tuh ya. Jadi nanti sini akan kita pasang di sini nih, plak, gitu, ya, kurang tinggi, ya, angkat aja atas, nah di situ ya kali ya, atau di sini nih di pojok juga boleh, nanti biar kita bisa lebih enak lagi nyusunnya ya, oke. Oke, ini dia produk yang pertama. Sebentar kita ambil lagi produk satu lagi ya. Oke, yuk om, sini om. Ya, opla. Oke, itu tadi adalah produk yang pertama dari
galeri atau workshopnya MRT ya di Tokopedia ya, jangan lupa. Itu dari Yogyakarta, Om Erwin Hendra Prasetya, Mas Bong ya. Oke, ini dia produk yang kedua. Nah, kalau produk yang kedua ini dia agak beda ya dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi khusus bagi para pencinta dobrak, wes dobrak. Oh, harus didobrak, dibuka, dilus, masukin. Ada blister nemu, masukin. Nah, ini produknya harus ada nih ya, rak lus ya, Hot Wheel. Isinya 100. Ini kenyang nih pokoknya. 100 pieces satu rak. Beh. Isinya Datsun Super Triserahan aja yang satunya 5 juta ya udah. Ini kali 100 ya 500 juta itu bisa beli satu rumah komersil tipe 45 kali ya, itu bisa. Atau mungkin keluaran terbaru mobil Fortuner Pajero ya, bisa ini satu Pajero. Jadi gini Om, sebenarnya hobi koleksi itu juga kita harus punya planning juga sih ya ke depannya, strategi gitu kan untuk mengkoleksi dan juga investasi ya. Bagi saya pribadi sih sebenarnya kita have fun aja gitu kan, senang-senang aja koleksi gitu kan. Dan kalau misalkan ada item yang memang bisa untuk investasi gitu ya, satu hitung-hitung nabung aja lah gitu, satu simpan satu dan ya udah disimpan gitu aja. Sama kayak kita nabung di bank misalkan ya, kalau nabung di bank kan tiap bulan itu dikurangi untuk apa namanya, administrasi ya, biaya administrasi. Nah ini kita sambil menyenangkan hati sambil mengkoleksi gitu. Oke, balik lagi ke item yang kedua ya. Item yang kedua ini itu adalah rak blister ya, maksudnya rak blister di sini raknya itu dipakai buat majang atau mendisplay Hot Wheel atau item-item yang masih dalam blister ya. Yang masih dalam blister itu dipajang. Gimana bentuknya dan juga gimana tampilannya, nanti kita langsung saja. Taram, palutor. Palutor. Ya. Kita langsung saja buka. Ini juga sama casingnya dan apa namanya, packingnya safety ya. Nah, kita langsung buka saja. Ini dengan si palutor. Nah, ini dia. Kita buka. Oke, ini dia. Styrofoam ya, dan juga pengaman kiri kanan, dan ini dia produk. Kita keluarin. Oke. Ini produk yang kedua. Produk kedua ini dikenal dengan nama rak blister. Oke. Rak blister ini ada macam-macam ya. Ada rak blister yang isinya itu 5, ada juga yang berapa? 10 ya. Dan yang kita unboxing kali ini paket rak blister yang isinya
15. Oke. Yang isinya 15. Nah, ini kita apa namanya? Buka dulu. Oke. Dan untuk blister yang ukuran reguler ya, jadi ini masuknya buat blister Hot Wheel yang reguler, karena kan blister Hot Wheel sendiri dia ada yang premium. Kalau yang premium itu lebar. Kalau yang premium dia lebih lebar ya, dan ini bukan buat yang premium ya, jadi ini buat yang standar reguler ya, buat yang reguler. Dan ini kita cek. Nah, ini dia. Seperti biasa kita lihat di sini ada background, atau dia namanya sih bukan background. Pelindung ya, pelindung akriliknya masih ada, dan kita akan buka dulu ini pelindung. Ini bagian belakang ya. Belakangnya kita buka. Nah, kita warnanya kita ambil warna putih dan hitam biar netral ya, karena untuk Hot Wheel yang kita punya masih belum belum satu warna gitu kan. Jadi masih belum ada warna khusus. Kadang ada kolektor yang khusus warna kuning gitu kan ya, khusus warna merah atau warna hijau. Nah, kalau Om Nakal sih masih belum ada koleksi yang satu warna, jadi kita belinya yang netral dulu ya, putih itu netral. Oke. Oke, ini bagian belakangnya sudah. Kemudian kita bagian sisi-sisinya dibuka juga. Nah, yes, jadi hitam putih. Ini bagian sisinya di sini. Tadulun, ini belum kelihatan mana bawahnya, mana atasnya, belum ya. Nanti kita, oh ini bagian bawah nih. Kita buka dulu. Kita lihat dari depan tampaknya seperti apa, penampakannya seperti apa ya. Oke, ini dia kalau dari depan seperti ini, dan cam. Oke, sebentar, kita perlu. Nah, ini dia kalau dari depannya gini, ini kelihatannya seperti ini. Nah, ya. Oke. Oh, tuh, kelihatan kan? Ada jendelanya. Ini. Maklum, ini produknya baru, jadi saya nggak tahu kalau ini ternyata dia misah pintunya ya. Dia misah pintunya, terus nah ini. Jadi pintunya, tutupnya dia misah gini. Terus, oh. Ya. Nah, ini itu misah. Oke. Oke.
Ini pelindungnya nih, banyak banget tuh pelindungnya tuh. Ini ada debu-debu intan, ya, debu-debu intan. Dan jadi ini akrilik, terus dia kasih apa namanya, kayak window-window gitu ya, gambar-gambar ini untuk mensekat-sekat gitu kan ya, mensekat-sekat. Dan ini pintunya ya, pintunya tuh kayak keren kan. Bentar ya, ini di sini. Oke, nah ini yang buat simpen blisternya nih om. Nah ini, jadi di sini kalau lihat ada warna putih, ini adalah magnet ya. Ini magnet untuk tutupnya itu biar gitu. Jadi nggak pakai ini ya om, nggak pakai apa namanya, engsel ya. Jadi dia ditempel plek gitu di depan. Dan ini harus hati-hati ya, harus hati-hati karena untuk akrilik itu kalau pecah, bikin hati teriris ya. Bentar nih om, ini harus pelan-pelan. Mohon maaf ya kalau misalkan agak nggak kelihatan nih, soalnya harus di bawah lagi gini bukanya. Nah ini nih tuh, iya. Oke, nah ini ya, terus bagian mana lagi yang belum nih, belum tuh. Ini dia nih. Jadi produk sekarang kita review itu satu yang blister ya, satu lagi yang loose, yang tanpa blister ya. Nah, jadi kalau nanti pesen atau mau order harus kugu ya, harus jelas gitu. Mau ordernya yang raknya mana gitu kan. Nah ini dia om, jadi nanti tinggal kita pasang ini di sini tuh, seperti itu, dan plak, voila. Oke, nah tampilannya tuh kayak apartemen ya. Kayak apartemen, jadi ada 2-3 gitu. Kalau lihat apa sih film-film di zaman dulu tuh, opera sabun kayak gitu ya. Oh di sini lagi apa gitu, ini tingkat 2, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 gitu kan ya. Oke, om, ini adalah produk untuk Hot Wheel yang masih dalam blister. Gimana cara pakainya, gimana cara kita simpen Hot Wheelnya, yuk ikutin. Sebentar saya ambil dulu ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi caranya gini nih, ini kita ada punya item. Nah ini ya, ini adalah Datsun Wagon Kmart yang 2016. Oke, jadi kita buka ini ya, buka dulu, kita pisahin dulu ya, simpan dulu ya. Oke, itu. Nah terus ini ya, kita masukin. Tak, saya deketin dulu ya. Ini pintunya kita simpan dulu. Nah, kita deketin sini biar kelihatan jelas ya. Jadi untuk yang blister, ini blisternya kayak gini ya. Jadi nanti kita masukin, ini ngepas ya ukurannya, dan slup. Nah, jadi di sini itu ada akrilik lagi ya, ada akrilik ukuran sekitar 0,5 cm ya.
ukuran setengah senti, dia untuk menjaga bagian atas ini biar bisa terjaga gitu ya. Tuh, jadi nanti dimasukinnya itu, nah ini dari bawah gini ya om, dari bawah masuk lep. Oke, seperti itu. Ini juga sama, masukin lep seperti ini. Ada lagi, kita coba masukin lagi sini. Oke. Ini ukurannya pas banget ya, ngepas gitu. Jadi kalau pakai rak kayak gini yang ada blisternya mungkin nggak masuk kali ya. Ini kita ganti nih biar macam-macam warna. Nah, jadi ini adalah untuk yang cut-nya itu reguler. Kalau untuk yang premium dia nggak akan masuk. Untuk yang pakai blister juga dia nggak masuk ya. Coba, ini ya. Ini kan udah pakai blister. Tuh, ininya nggak masuk, mentok. Mentok. Mentok ya. Jadi ini nggak masuk, jadi harus dibuka dulu, masukin blisternya saja yang dimasukin ke dalam rak display ini. Oke, nah itu cara masukinnya ya, cara contoh majangnya itu seperti itu. Dan oh ya, sedikit informasi tambahan. Jadi untuk yang short card, nah ini kan blisternya dia lebih pendek ya. Jadi ada yang long card seperti ini, LC ya, atau short card atau SC nih ya, SC. Ini bisa ditumpuk di sini. Nah, kayak gitu. Aduh. Oh, ditumpuk gini ya. Gitu bisa tumpuk kayak gini juga ya, kalau cuman buat foto doang. Tapi kalau buat disimpan kayaknya no. Nah, terus kalau untuk yang blister ini dia nggak akan ke kunci itu. Sebentar ya, kita lihat nih om. Ini yang pendek ya, yang pendek mah nggak bisa diginiin atuh ya, ya kan, kecuali di sininya kita kasih support lagi ya, baru bisa. Ini pasti akan turun ke bawah, dan karena nggak ada pelindungnya di sininya ya, blisternya jadi tuh kayak gitu. Bisa aja mungkin seperti ini atau disimpannya sebenarnya gimana sih, nggak bisa lah ini mah ya. Kalau yang kecil shortcut nanti di Om Erwin ada juga ya produknya yang kecil ya, untuk yang shortcut ya. Untuk para pecinta shortcut itu bisa langsung hubungi Mas Bong MRT untuk pesan yang shortcut yang kecil. Nah, ini dia contoh dari istilahnya display akrilik untuk blister reguler. Ini reguler ya. Nanti coba kita akan minta dikirimin lagi sama Mas Erwin. Mas Bong kirimin lagi yang premiumnya ya. Jadi nanti akan coba kita review juga untuk yang premium itu. Karena dia cardnya lebih besar. Nanti akan kita coba datengin. Yang kecil juga kayaknya yang ini ya. Perlu juga nih kita datengin dan kita buat reviewnya juga. Dan ini sudah masuk cardnya. Nah ini set. Oke, itu dia. Oke. Nah, tutupnya kita tinggal tutup set. Lupa nggak ditutup. Ini kalau udah ditambah tutup jadi tambah nakal ya kelihatannya tuh. Set seperti ini. Terbalik. Sorry, kebalik om nih. Pantesan nggak plek
nah gitu kata saya teh. Nah artinya kan oh gitu plok. Nah udah kelihatan ya hitam ada sekat-sekatnya, sepertinya dia kelihatannya terpisah, padahal kalau masih kene bening mah tadi gitu ya, masih bening masih kelihatan bersatu ya ya. Oke, sahabat Tata Kalapa dan juga omers di rumah, om-om nakal sekalian. Dua produk yang sudah kita review kali ini. Satu produk itu adalah rak swing. Ya, karena dibukanya swing gitu ya, kayak jendela. Rak swing untuk Hot Wheel yang loose ya. Untuk koleksian om nakal di rumah dan juga sahabat Tata Kalapa yang udah punya banyak tapi bingung nih caranya gimana sih biar apa kelihatan manis lah gitu, rapih ya koleksiannya, boleh coba produk yang satu ini. Itu adalah rak Hot Wheel Swing. Untuk kisaran harganya bisa langsung cek nanti di link di bawah saya sertakan juga ya untuk linknya. Itu harganya nggak nyampe 1 jutaan lah ya, nggak nyampe 500 ribu ya, 600 ribu apa 500 ribu ya, lupa lagi saya juga. Coba nanti dicek di linknya. Dan untuk yang kedua ini produk adalah yang sudah familiar banget ya, sudah banyak digunakan juga oleh para diecaster dan juga para kolektor blisteran ya, blisteran, para kolektor yang senang dengan kartnya, dengan tampilan grafis dari masing-masing kartu yang ada di Hot Wheel. Itu biasanya dia desainnya itu menyerupai mirip ya dengan mobil yang ada di dalam packagingnya itu. Jadi ada beberapa kolektor juga yang sebenarnya nggak fokus di mobilnya ya, tapi karena gambar atau grafisnya itu bagus gitu ya, dia koleksi gitu. Jadi koleksi sebenarnya koleksi kartunya gitu, koleksi kartnya gitu. Nah ini produknya cocok buat sahabat Tata Kalapa dan Omar di rumah yang seneng dengan blister, dengan kartunya itu. Kayak misalkan satu seri yang dari Fast and Furious, nah itu yang Fast and Furious itu grafisnya kan wah mantap ya itu ya. Itu sebenarnya yang seri premium ya. Kalau yang seri-seri premium itu dia lebih ke kartunya juga lebih bagus grafisnya dibanding dengan yang ini reguler kan ya, reguleran gitu. Jadi kayak seri-seri Marvel Comics misalkan, nah itu ya kartunya pokoknya menakal pisan lah. Jadi wajib ya punya ini produk display kartnya seperti ini. Jadi rak display blister ini, kalau yang ini yang isi 15. Sebenarnya isinya bisa bertambah banyak ya, bisa ada yang 10, ada yang 30 kalau nggak salah, ada yang 30 ya. Jadi langsung 30 gitu, wah mantap. Itu kalau seri sih biasanya dia ada 5 yang minimal sih, ada yang 3 juga ada ya. Kebanyakan itu 5 satu seri, kayak misalkan Fast and Furious itu 5 mobil gitu. Jadi ini memang didesain untuk satu seri 1 2 3 4 5 kan gitu ya. Satu seri lengkap gitu kan. Terus yang seri berikutnya ini lengkap gitu kan. Ini juga lengkap. Nah, ini juga bisa dipakai juga buat yang seneng Super Tracer Hunt. Jadi Super Tracer Hunt itu rata-rata antara 10 satu tahunnya itu sampai dengan 15 ya. Paling banyak tuh kemarin 16 gitu. 2000 berapa itu? Hampir 16 ya. 2020 ya. Karena itu ada peringatan juga 50 tahun Hot Wheel kalau nggak salah. Jadi ini ngepas nih satu tahun. Ini ada 15 Super Treasure Hunt. Jadi bisa pakai rak kayak gini untuk koleksi Super Treasure Hunt-nya Om Nakal di rumah. Oke, seperti itu. Ya, itu tadi review kita untuk produk rak blister dan rak swing ya. Terima kasih buat MRT ya.
Mas Bong Racing Team, yaitu itu bisa dicari linknya nanti di bawah di Tokopedia-nya juga ada, atau kalau di Facebook-nya di hashtag kawan Mas Bong ada, atau hashtag Mas Bong itu pasti keluar. Dan nama Facebook-nya sementara ini sih Erwin Hendra Prasetyo ya. Ya Om ya, maaf kalau salah Om. Semoga benar. Oke Om, ini paketnya udah kita review, paketnya juga udah kita terima ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman diecaster yang lain yang perlu produk seperti ini bisa langsung kontak Mas Bong dan request aja pengennya yang seperti apa, karena untuk warna ya itu kan sesuai dengan selera masing-masing. Warna hitam, merah, kuning, hijau, biru ya, itu transparan juga mungkin. Ditunggu aja Mas Bong ya, orderan-orderan teman-teman diecaster ya, om-om nakal nanti pasti akan langsung kontak ke Om Erwin, silahkan. Dan juga kita ucapkan banyak terima kasih ya, salah satu support untuk dunia diecast itu adalah ini nih, rak koleksian ya, rak koleksian yang sangat membantulah buat kita yang hobi, karena kan nggak lucu juga ya kalau misalkan koleksiannya dimasukin keresek gitu kan ya, dimasukin kardus, disimpan di kardus gitu ya, buat apa di koleksi ya kalau misalkan nggak bisa dilihat, nggak bisa dinikmati gitu. Salah satunya solusinya ini, rak blister dan rak swing. Oke okay? Ya terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kalau misalkan dalam video kali ini banyak kekurangan ya, mohon supportnya supaya ke depan bisa lebih heboh lagi, lebih nakal lagi ya. Oke okay, terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Semoga ada manfaat kali ini, dan salam nakal.